Assalamualaikum semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi. Nama aku Chaful Baker dan hari ni aku nak bercerita pula tentang Capture One Pro. Sebelum ni aku dah buat video tentang Capture One Express. Capture One Express ni korang tak nampak lagi full power Capture One ni. So dengan Capture One Pro ni, barulah korang akan nampak kenapa aku pilih Capture One Pro berbanding dengan Lightroom. Kalau aku nak bercerita tentang Capture One Pro ni, panjang jadi video ni. So aku pendekkan sikit, di mana hari ni video yang aku akan buat ialah mengenai layer ataupun masking. So dua benda ni yang aku nak cerita kat korang hari ni, macam mana nak buat layer, macam mana nak buat masking. Tu yang uniknya dengan Capture One Pro, sebab Lightroom tak ada layer. Layer hanya ada pada Adobe Photoshop. Yes, memang Adobe Photoshop ni bagus, best. Tapi aku gunakan Adobe Photoshop ni untuk certain part, contohnya macam Beauty 5 ataupun aku nak letak watermark, aku nak letak text, memang aku gunakan Adobe Photoshop. Tapi kalau untuk develop raw tu, aku akan menggunakan Capture One Pro. Sebab Capture One Pro ni dia dengan kamera Sony ni agak power lah. Dia boleh baca raw dengan cukup baik. Dan kalau korang sendiri pun tahu, dalam Capture One Express aku dah beritahu yang Capture One Pro ni ada buat software untuk Sony. So basically aku pakai kamera Sony dan aku tak ada masalah lah menggunakan Capture One Pro. So tunggu apa lagi? Aku nak cerita tentang Capture One Pro, layer dan juga masking. Jom. Okay, so sekarang korang tengah tengok aku punya desktop. Kalau korang tengok dekat sini, inilah gambar masa aku shoot Majlis Senayan hari tu. So aku menggunakan kamera A7R Mark IV dan juga lens 16-35G Master. So ini adalah gambar yang aku dah edit dan inilah gambar yang aku tak edit lagi, yang apa panggil SOOC, straight out of camera. So yang ni dah edit, yang ni tak edit lagi. So basically sebelum aku edit gambar ni, aku dah bayangkan macam mana aku nak buat gambar ni. So basically aku nak buat gambar majlis ni macam bercahaya, macam bersinar macam tu kan. Macam dilimpahi cahaya, di mana yang bahagian hadapan ni tidaklah terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. So basically itu intention aku, kenapa aku edit macam ni. Alright, so basically ini gambar SOOC. So first yang aku buat ialah aku buat layer. Kalau korang tengok sebelah kiri ni, alright, korang akan nampak ada layer masjid, ada layer langit, ada layer others dan juga bangunan depan. Alright, so basically macam biasa, waktu mula-mula sebelum aku buat layer, aku akan edit gambar ni lah. Contohnya aku edit dari segi exposure dia, contrast dia, lepas tu dynamic range dia, kan. Aku tarik highlight ni ke belakang sikit, lepas tu macam gambar terang gelap kan, ni asal tau. So ini aku dah tarikkan dia punya shadow. Walaupun tarik shadow, gambar masih lagi clean. Kalau tengok ni lah, gambar clean lagi, tak ada noise, tak keluar apa semua kan. Dan juga korang boleh tengok masjid ni pun masih lagi clean, tak ada noise, cantik, tak masalah. Alright, lepas tu white dia aku adjust, black dia, lepas tu aku adjust dia punya colour dia dan beberapa benda lah. Ini ialah gambar aku adjust as a whole, secara total semua gambar ni. So lepas aku dah edit semua benda ni, apa yang aku buat next ialah aku akan create layer. Alright, so tekan kat tambah ni. Alright, tambah. So basically ini adalah layer 1. Alright, so lupa nak terang kat korang eh. Sebelah kiri ni ialah aku punya semua adjustment yang aku dah buat. Sebelah kanan ni ialah gambar-gambar yang aku dah shoot. Yang atas ni, kalau korang dekat area Senayan Mosque yang ni, kesetul ni dah makin banyak. Kalau compare dengan Capture One Express dia dah sikit. Dan yang adjustment ni pun dah makin banyak. Tak macam yang Express tadi kan. Lepas korang buat layer ni, katalah aku namakan dia sebagai masjid. Okay. Lepas tu, aku double click dekat sini. Alright. Pergi dekat yang ni, yang atas ni. Ini dipanggil draw mask. Okay. So dekat draw mask ni, korang right click. Bila korang right click, korang akan nampak dia punya brush setting tu. Ini size brush yang korang nak buat tu. Okay, yang korang nak gunakan nanti. Ini hardness. Hardness ni jangan pilih yang satu ni, kecuali pada tanda tertentu sahajalah. Tapi biasanya aku pilih biasa 10 lah. Itu memang biasaan aku. Lepas tu opacity aku biarkan 100 dan juga flow aku biarkan dalam 60. Aku akan tarik mask ni. Okay, nak tengok masking yang kita dah buat, yang kita dah brush, tekan M. Alright,
So basically dia akan jadi macam tu. Dia akan terkeluar daripada menara ni. So apa yang aku akan buat biasanya, alright, kan aku ambil dulu. So oops, right click, aku akan kecilkan saiz dia dan aku akan beram macam ni lah. Alright. Okay, beram macam ni memang ambil masa yang sangat-sangat lama. So bila, kalau korang tahu, korang dah biasa buat brushing macam ni, memang satu benda yang agak lama lah. So basically untuk capture one ni dia memang sangat-sangat mudah. Alright. So apa yang aku kena buat, simple sahaja, tekan brush ni boleh, adjust dia punya ni, right click, lepas tu adjust saya besar sikit, lepas tu tekan auto mask. Okay, bila aku tekan auto mask, perasan tak? Dia akan keluar tengah-tengah tu. So apa masking yang akan buat dalam auto mask, dia akan cari depth di antara subjek 1 dengan subjek nombor 2. Contohnya subjek 1 sekarang ialah menara tu, subjek nombor 2 ialah langit. So ada depth dekat situ. Ataupun dia akan cari dari segi kontras di antara kedua subjek ni. So contoh aku tunjuk kat korang eh. So tarik macam tu. Alright, nampak eh. So dia akan terlebih daripada dua-dua menara tu. So aku lepas jap. Alright. So nanti dia akan calculate, tunggu jap. Okay. Okay. So korang dah nampak macam mana dia buat eh. Memang sangat magic. So bila korang brush ni, tiga benda ni korang kena ingat eh. Yang kecil tu ialah confirm dia akan letak. Dia akan letak masking. Yang nombor 2 punya bulatan tu, kat situlah dia akan differentiate di antara subjek yang korang nak masking dengan subjek yang korang tak nak masking. So layer yang ketiga ni ialah yang terakhir, di mana dia akan lebih lembut lagi, ataupun dia punya rule dia untuk bezakan di antara subjek yang korang dah masking dengan tak nak masking tu, dia akan lagi lembut dia punya rule. Biasanya memang dia tak akan terkesan. Okay, ni contoh aku buat lagi eh. Kat sini eh. Lepas. Inilah antara satu sebab kenapa aku suka capture one. Memang kerja-kerja masking senang gila. So aku kan terus masking. Right? So korang tunggu jap aku nak masking. Okay, so sekarang aku dah masking masjid tu, dan korang boleh nampak lah hasil masking yang aku buat ke masjid tu. Alright. So apa yang menarik sekarang ni ialah segala adjustment, katalah sekarang ni ingat eh, aku punya kat sini pilih masjid, ataupun dekat sini aku pilih masjid. Segala adjustment yang aku buat sekarang ni hanya akan terkesan pada tempat yang aku dah masking. Yang lain dia takkan terusik. Okay, contoh eh, kita nak balik tu. Aku nak adjust dia punya keterangan pada masjid tu. Nampak? Dia cuma akan terkesan pada masjid saja. Dia tak akan terkesan pada yang lain. Alright? Ataupun mungkin aku nak adjust color pada masjid tu. Alright? So aku nak adjust color pada masjid tu. Contoh aku letak sini, ambil color ni. Alright? Lepas tu aku adjust dia punya color dia. Nampak? Jadi warna pink. Jadi warna hijau. Okay, so dia akan hanya terkesan dekat tempat yang aku masking tu. So memang sangat-sangat powerful lah. So itu ialah satu, kita boleh masking dan kita boleh buat adjustment spesifik dekat kawasan masking tu sahaja. Nombor dua, tentang kehebatan masking ni ialah, right, katakanlah aku nak buat selain daripada masjid, benda lain. Aku dah masking masjid tu, tapi sekarang ni aku nak edit, tapi dia tak nak yang aku edit tidak akan melibatkan masjid tu pula. So apa yang aku akan buat sekarang ni ialah aku buat satu layer. Contoh eh, aku namakan dia selain masjid. Okay, so yang ni dekatkan sikit dengan masjid di atas dia. Okay, yang ni ialah layer aku letak, aku namakan sebagai selain masjid. So apa yang aku boleh buat, aku right click, aku akan copy mask from masjid. Okay, so basically
selain masjid ni, inilah dia punya masking. Lepas tu, apa yang kau buat, aku akan invertkan masking ni. So, bila aku invert, maksudnya sekarang ni ialah inversion lah daripada slide aku akan buat sekarang ni hanya melibatkan semua, okay, akan melibatkan semua benda kecuali masjid. Alright, so itulah keunikan bagi aku paling best bila menggunakan kacuan ni. Dan basically, aku boleh buat sampai 16 layer. Dan paling banyak pun aku buat layer dalam mungkin 10 kot. Tapi itulah, mungkin nak sikit lah buat sampai banyak-banyak layer kan. So basically, dia boleh buat benda-benda yang macam ni yang bagi aku yang sangat-sangat best. Selain tu katakanlah, kau tak nak dia punya efek masjid tu tinggi sangat, macam Photoshop, korang boleh juga adjust dia punya opacity. Okay, ni opacity dia. Korang tak nak lah terkesan sangat dengan editing tu, korang boleh tekan juga dekat dia punya opacity. So bergantung lah pada korang nak buat macam mana. Itu korang punya editing preference. Alright, so basically apa yang aku dah buat dekat gambar aku ni, ini ialah ini tak perlukan. Ini ialah masjid, ya. Yeah. Alright, ini ialah langit. Langit tu kan. Ini ialah others selain daripada masjid tadi. Dan ini ialah bangunan depan. Yang depan ni yang tidak melibatkan masjid dan juga langit. Alright. So, lepas aku buat semua masking ni, so aku akan edit satu persatu. So, katakanlah masking ni korang tak suka dengan warna merah, jadi korang nak tukar, boleh juga boleh tukar. Tekan kecuan ni, tekan preference yang general ni, sorry, appearance ni, korang pilih mask color. Korang pilih lah, katakanlah korang suka warna biru. Alright. So, tekan warna biru. Tutup. Tutup ni. Sekarang dia warna biru. Okay, so bergantunglah kalau korang prefer color apa yang korang nak letak. So tak ada masalah lah. So lepas tu dah siap apa semua. Okay, so apa lagi, save lah. So inilah gambarnya yang aku dah edit habis. So basically gambar masih lagi clean, gambar masih lagi cantik. Korang boleh tengok tak ada noise pun. So itu sajalah aku nak share. Aku harap video ni bermanfaat. Slow-slow aku akan share kat korang tentang Capture One Pro punya features yang terbaik yang boleh korang gunakan, yang boleh korang apply. So last kali daripada aku, elakkan dari pakai software yang crack. Sesungguhnya bagi aku, pakai software yang legit, yang original memang lebih baik berbanding dengan yang crack. So aku rasa itu saja untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum and bye-bye. Di hari raya terkenang dahulu kepada si dia, kampung indah menjauh di sana, ayah serta bunda danau ku hijau yang damai selalu. Pun di sana lah tempat ku bertemu. Aku dan dia. Apakah daya masa tak akan kembali? Hancur musnahlah semuanya. Kau menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau. Masa tak akan kembali.
semuanya. Impian-impianmu tinggal menjadi kenang-kenanganku, hanya rangkaian kata dengan lagu dendam berantau. Ya, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita berjumpa lagi dan kali ini kita bersiaran secara live di YouTube channel aku, di channel YouTube aku. So basically hari ini aku nak bercerita tentang Capture One Pro. Dia ada update terbaru dengan Capture One Pro ni. So dia ada beberapa update yang boleh dikatakan agak power lah, agak mantap kalau nak dibandingkan dengan sebelum ni. Ada so apa yang menarik dengan Capture One ni, dia sentiasa update benda yang baru. Alright, kadang-kadang tu macam fotografer demand benda macam ni, fotografer demand benda macam ni. So dia punya developer cuba sehabis baik untuk menghasilkan benda yang diminta itulah, yang diinginkan oleh fotografer. Dan yang terbaru dia buat, dia buat dalam video dalam update yang terbaru. So ini merupakan sesuatu yang agak menarik lah. Aku paling suka sekali dia punya heel dan juga dia punya clone. Sebelum ni dia ada heel, dia macam spot removal lah, dia bukan heel lah, dia panggil spot removal, tapi dia bukan brush. Dia jenis macam mana cakap, dia jenis macam Lightroom. Dia ada single wear down tu, bila contohnya macam aku ambil gambar dia, aku tak bersihkan sensor, dia ada spot ataupun dust spot lah. So benda tu dia boleh bersihkan, dia boleh bersihkan, tapi dia tidak menggunakan teknik dipanggil brush. Dia menggunakan teknik, oh sorry. Okay, sudah dia. Alright, sorry tadi. Alright, so lima benda yang dia dah buat, dia dah improve, iaitu first heal brush, clone brush, lepas tu before and after tool, dan juga dia ada Nikon profile. Ha, ini sebelum ni kalau orang yang pakai Sony, orang yang pakai Fuji film sahaja yang ada panggil macam satu account yang khas
dan harga dia lebih murah. Contohnya kalau macam korang pakai kamera Canon, kalau orang Canon, orang Canon dia tak ada account khas di mana dia perlu beli capture ni dengan harga yang lebih mahal berbanding mereka yang menggunakan kamera daripada Sony, kamera daripada Nikon dan juga Fujifilm. So, tahniah banyak-banyaklah kepada Nikon user. Serupa ni korang boleh menggunakan Capture One Pro dengan harga yang lebih berpatutan. So, kalau korang nak tahu kat mana nak beli Capture One Pro ni, dia ada dua cara lah. First, korang boleh beli dekat online website. So, korang pergilah dekat Capture One. Capture One Pro tu korang boleh, kat situ korang boleh download lah. Trial, dia bagi trial 1 bulan. So lepas 1 bulan tu nanti kalau bukan pengguna Sony, Nikon ataupun Sony, Nikon ataupun Fujifilm, korang tak boleh pakai lagi Capture One. Tapi kalau korang pengguna Sony, Nikon dan juga Fujifilm, korang boleh pakai Capture One Express. Di mana Capture One Express ni tidaklah semua kontrol yang ada macam ada pada Capture One Pro. Tapi korang masih boleh gunakan untuk basic adjustment. Alright. Tak perlu lagi bayar bulan-bulan untuk yang Express ni. Okay, dan kalau yang pengguna Sony, Nikon dan juga Fujifilm, boleh gunakan Express secara percuma sampai bila-bila. Okay, dan kalau korang rasa suka dengan Capture One ni, nak ambil Capture One Pro, korang boleh download yang full version, Pro version dipanggil. So Pro version ni dia akan gunakan semua full features lah, full macam brush ke, clone ke, layer ke, banyak-banyak benda lah boleh guna. So boleh bayar bulan-bulan, right? Subscription bulan-bulan pun boleh, ataupun boleh beli terpanggil proprietary punya account. Dan yang ini kalau korang nak harga yang berpatutan, korang boleh beli dekat YL. Sebab dekat Malaysia hanya YL sahaja setakat ni, hanya YL sahaja merupakan main distributor. Harga yang YL offer lebih murah berbanding kalau beli dekat online, dekat website. Alright, itu berita baik kan? Berita baik. Ya, berita baik lah sebab harga lagi murah. Alright, kalau korang beli dekat website tanpa melalui YL, harga dia mahal sedikit. Tapi kalau korang pergi ke YL, korang boleh beli dekat sana dan harga dia lebih murah. Alright, so topik hari ni lah di mana aku akan kongsi dengan korang betapa powernya Capture One Pro ni, right? Even macam aku sendiri, aku mempunyai Lightroom. Kalau korang nak tahu, aku subscribe Adobe punya photography punya package, di mana dia ada Adobe Photoshop dan juga dia ada Adobe Lightroom. Tapi aku guna Photoshop je, aku tak pakai Lightroom. Aku pernah cuba pakai Lightroom tapi tak boleh belah. Dia punya ni tak pun bagus. Alright, so aku nak apa? Ada komen sikit daripada Illusion. Illusion, nama kau apa sebenarnya ni? Illusion. Okay, ada soalan. Alright. Soalan dah hilang. Oh, tak ada sambutan soalan. Alright. Yeah. Maze. Yeah. The Art of Mezame. Yeah. Dia ni kan, kalau tengok gambar dia kan. Berapa yang gambar-gambar Star Wars dia, gambar ni memang power kan. Dia macam real, macam poster yang kita tengok dekat iklan kan. Menggambar power lah, kamera pun power dia pakai. Alright, so harga dia $950 dekat YL Camera. Itu untuk proprietary punya account, maksudnya beli sekali, jadi tak payah bayar bulan-bulan. Alright, so kalau bayar bulan-bulan, account terikat selama 1 tahun, harga dia RM50, RM50 ke RM60 macam itulah, bergantung pada USD punya conversion lah. Harga dia dalam RM50 ke RM60 satu bulan. So setahun maksudnya lebih mahal berbanding kalau korang beli secara sekaligus lah. Alright, jangan risau kalau korang menggunakan yang beli sekaligus. So dia setiap kali ada update yang terbaru, contohnya macam sekarang ni, baru-baru ni Capture One dia ada update terbaru. So basically korang boleh gunakan update tu, jangan risau. Alright, so bagi aku personally, kalau dipilih di antara bulan-bulan dan juga bayar secara lump sum sekaligus, kalau dikira basically bayar secara lump sum sekaligus lebih murah, 20% lebih murah. Tapi kalau korang macam beli kamera lah, beli kamera kadang-kadang nak bayar sekaligus tak mampu, tak apalah, kita pakai credit card, zero interest, right, bayar bulan-bulan. So itu pun tak ada masalah, cuma harga dia secara total akan menjadi lebih
lebih tinggi lah. Dan benda ni terikat selama setahun eh. Kau jangan salah faham. Kadang-kadang tu macam korang dah pakai 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu korang rasa macam macam tak nak. Benda ni terikat selama setahun. So benda ni ada komitmen jugalah. So basically, secara total, right? Basically, bayar sekaligus lebih murah dan lebih baik, lebih untung. Ada untun, right? Berbanding dengan bayar secara bulan-bulan. Okay. So, yeah, thank you bro. Thank you. The Big Boss. Oh, yo, Big Boss. Bang, apa pendapat abang dengan Sony A7 Mark II? Okay, A7 Mark II ni kamera dah lama, right? Dia dah lama lah. 3 tahun, 4 tahun. Agak lama lah. So, teknologi yang digunakan, autofocus teknologi dia dan beberapa benda teknologi yang ada pada dari segi design kamera tu sendiri agak ketinggalan lah berbanding dengan A7 Mark III. Bateri pun lebih kecil. Kalau korang tanya aku antara A7 Mark II dengan A7 Mark III, aku pilih A7 Mark III. Period. Full stop. Full stop. Okay. So memang A7 Mark III ni lebih baik dari segi secara total. Bateri, performance, dia punya button, design, grip dia. Dia punya menu dia lebih baik sikit. Autofocus jauh lebih baik. Lepas tu image quality hampir sama. Color untuk A7 Mark III juga jauh lebih baik berbanding Alpha 7 Mark II. Apa lagi? Banyak benda lagi lah. Banyak benda yang menyebabkan bagi aku A7 Mark III lebih baik berbanding dengan A7 Mark II. Okay, Big Boss. Harap menjawab soalan. Okay, so tanpa nak berlengah masa, aku membebel seorang-seorang tak sepasal. Apa kata aku nak mulakan dengan update yang terbaru, right? Tapi sebelum aku bercerita tentang update tu, sekejap eh. Okay, sebelum aku nak bercerita tentang heel brush, clone brush, before and after tool, Lightroom Importer dan Nikon Profiles, aku nak cerita kat korang kenapa aku pilih Capture One berbanding Lightroom. Sebab satu benda ni, satu feature sahaja yang menyebabkan aku terus tak nak main dengan Lightroom lagi dah. Satu benda yang sangat, bagi aku memang aku perlukan benda ni sangat. Memang aku selalu gunakan, memang selalu gunakan. Terutama kalau korang shoot landscape, oh. Kalau korang dah biasa pakai Capture One, lepas tu korang beralih kepada Lightroom, korang akan menyumpah Lightroom, serius, right? Aku tak tipu, aku bukan nak buat cerita. Aku nak tunjuk kat korang. So, biar aku tunjuk kat korang. So, aku balikkan ke desktop sekarang. Aku tukar kamera sikit. Okay. Alright, so ni desktop aku. Ini aku punya desktop wallpaper. Kalau nak tahu, gambar burung ni aku baru sahaja print. Aku baru sahaja print gambar burung ni. Aku print agak besar lah. Dia punya resolution 49 inci kali 27 inci, iaitu 16:9 punya ratio. So itu aku punya print hari tu, baru-baru aku buat ni selepas raya. So kalau korang nak gambar burung aku, okay, gambar burung, aku ada gambar landscape yang korang nak print. So korang boleh contact aku. Lepas tu aku akan bagi korang list gambar yang korang nak, korang berminat, korang suka. Dan aku akan print dan aku akan gantung dekat dekat rumah korang ke, ataupun korang nak guna kat office ke. Print dengan Wesley, ya. Untuk gambar yang baru hari tu, yang gambar burung tu, yes, print dengan Wesley. Memang print dengan Wesley. Memang quality agak terbaik lah, sangat terbaik, right? Dan Wesley punya kerja memang sangat professional. Okay, so jom aku buka Lightroom. Alright, so ini lah Lightroom. Nah, takkan aku Lightroom kan. Alright, so jap aku nak tutup ni jap. Banyak sangat benda ni. Tak nampak komen korang nanti. Okay, so basically ini ialah gambar-gambar yang aku dah import ke dalam Lightroom, right? So banyak gambar dekat sini. Macam-macam gambar yang aku dah ada kat sini. Right, ini gambar burung, ini gambar portrait. Gambar ni dah lama dah aku ambil dekat Kuala Terengganu. Di mana aku pergi Terengganu, lepas tu lepak dengan member dengan Kusham, lepas tu kita orang shoot dekat Dapur Patah. Kan? Orang Terengganu kalau ada dipanggil Dapur Patah, Dapur Patah. Dia tepi pantai lah, pantai tu patah kan.
dapur-dapur kan. So kasi banyak ada kontena-kontena ada buat kedai-kedai memang dengan best lah. Aku pun rindu juga sebenarnya nak pergi sana, lama lah. Gambar ni aku ambil dengan A7R Mark III, lens aku pakai lens 34mm f1.4G Master. Dan of course aku ambil dengan 1 over 500 f1.4 ISO 100 dan menggunakan flash, single flash AD600 lah aku. Flash. Aku pakai HVL F60RM. Okay, dan ini ialah gambar burung. Semua gambar ni aku tak ada lagi. So yang ini ialah gambar aku ambil dekat Putrajaya. Dekat Putrajaya mana port yang kalau korang tengok video aku review 600mm, 400mm. So kat sinilah dia panggil, kita orang panggil dia apa nama, Heron Kingdom. Kat sini ada banyak burung heron ataupun burung bangau. Orang panggil dengan burung-burung bangau kan. So banyak burung dekat situ. So selain pada tu ada juga burung-burung raja udang ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil kingfisher. So aku show gambar ni, right? Urban breeding kind of fields lah. Dan yang ini ialah gambar dekat Seremban. Aku rindu nak show gambar. Serius, aku dah rindu nak pergi sini, aku rindu nak show dekat sini. Tapi disebabkan COVID-19 ni, PKPB, aku tak dapat nak pergi lagi, right? Aku nak pergi lagi, aku nak show lagi tapi tak dapat. So nanti aku akan show lagi. So gambar ni semua SOC, raw, aku tak usik apa-apa. Hampir sama. So ini pun gambar dekat Sendayan, Masjid Sendayan. Dan gambar ni aku ambil menggunakan Alpha 7R Mark IV 1635 f2.8 GM, di mana aku shoot 16mm tanpa zoom, right? Dan gambar ni ialah gambar terbaru yang aku cerita tadi. Gambar apa nama, gambar burung ni ialah gambar aku print dekat Wesley. Dan aku agak besar lah, 49x27. Hasil dia memang puas hati, aku happy gila. Yalah, setiap kali aku makan, aku kata gambar, oh, rasa puas dia lain macam tu, lain macam. Rasa dia puas, korang puas tengok gambar sendiri dengan besar macam tu kan. Right, dan gambar ni aku ambil, sengaja aku ambil under expose sebab aku nak, apa nama, dekat luar ni dia punya bangunan boleh nampak lah. Okay, Big Boss orang Ganu. Dia pun patah memang tempat vintage cantik tu kat gambar. Memang betul bah. Betul bah. Okay. Memang baik kat situ. Aku pun rindu nak pergi lagi sebenarnya kat Terengganu, kat KT. Memang best tempat tu. Aku shoot dan model pun agak cantik. Kulit dia pun agak cantik lah. Bukan compare dengan kulit aku. Jangan compare langsung lah kan. Okay. Okay. So, aku nak tunjuk korang apa yang menyebabkan aku betul-betul anggap macam Lightroom ni. Ya Allah, benda Lightroom ni kan. So, aku nak korang satu benda eh. Okay, kita pergi ke first gambar, iaitu gambar gambar portrait. Alright. So, macam biasa, bila kita shoot gambar portrait kan. So, basically bila shoot gambar portrait, kita akan kadang-kadang tu kita nak naikkan sedikit shadow. Alright. Tidak terlalu banyak. Untuk portrait, kita tidak terlalu naikkan shadow jadi nampak macam HDR. Jadi gambar tak berapa nak cantik sangat. So, aku pun naikkanlah dia punya shadow. Kau nampak apa yang dia buat? Shadow naik. So, kawasan yang naik shadow ni ialah kawasan dekat sini sikit. Rambut sini sikit. Sini sikit. Kawasan ni. Kawasan ni. Alright. Dan juga kawasan ini. Ha, sini. Alright, aku reset. Boleh nampak eh? So, aku nak ingat shadow. Okay. So, itu ialah daripada Lightroom. Alright, Lightroom. So, aku nak tunjuk korang daripada Capture One. Gambar yang sama. Sekejap, cek mana gambar yang sama eh? Okay. Gambar yang sama. Ya, aku reset dulu gambar ni. Aku rusik. Right. So gambar yang sama, raw juga. Alright, dan aku naikkan shadow. Nampak beza ni. Kau boleh nampak tak beza ni? Alright. Jauh beza, macam blur langit dengan bumi. Pecah. Ini benda yang menyebabkan aku rasa Lightroom apa benda Lightroom ni boleh buat ni kan. Alright, dan bila dia naikkan, kau boleh nampak detail dia. Nampak eh? So aku reset lagi sekali. Aku naikkan shadow.
ini capture one dan ini adalah room. Aku naikkan shadow 100%. Sekarang aku dah naikkan shadow 100%. Inilah hasil dia. Okay, jauh beza. Tersangat, tersangat. Okay, Big Boss, ingatlah room dah the best. Ah, itulah kan. Aku pun fikir benda yang sama juga dulu. Okay, ini gambar portrait. Okay. So, seterusnya, jom kita tengok gambar burung pula. Tumalah. Alright. So, ini gambar burung. Dan burung ni memang underexposed sebab aku nak exposure yang lebih baik pada bangunan belakang ni. So, aku nampaklah yang itu bangunan. Sebab aku nak ambil gambar ni, aku menggunakan konsep yang dipanggil urban bidding. Urban bidding. Urban bidding. So, kalau ambil gambar urban bidding, jadi kena nampaklah urban dia. Jadi, urban dia ialah bangunan dekat belakang tu. Alright. So, bila aku ambil gambar macam ni, macam biasalah bila burung ni agak gelap. So, apa yang aku akan buat? Macam biasa, aku akan naikkan shadow. Alright. Dan kali ni untuk Lightroom, dia agak baik sedikit untuk naikkan shadow. Alright. Okay. So, ini ialah daripada Lightroom di mana aku menggunakan kamera A7R Mark IV lens 200-900. Okay, jom kita tengok pula daripada ni. Capture one. Mana gambar burung? So, ini ialah gambar burung. Dan aku naikkan shadow. Alright. Okay, kalau korang perasan satu benda, tengok dekat sini. Dekat dia punya kawasan ni. Mata ni kan. Alright. Kawasan ni. So, kita tengok dekat Lightroom pula. Boleh nampak beza eh? So, Capture One akan recover detail lagi padu. Lagi padu. Alright. So, dia akan macam boleh naikkan apa, dia ada data, information pada kawasan-kawasan shadow lebih jauh, lebih baik berbanding dengan Lightroom. So, itu antara kelebihan Lightroom. Dan memang hasil dia sangat terbaik. Hasil dia memang clean. Right? Memang clean. Okay, itu gambar burung. So, sekarang kita tengok pula gambar landscape. Right? Sendayan, Masjid Sendayan di Seremban. Okay, so illusion. Beza sebab kedua-dua aplikasi tak sama. Kan, bang? Itu salah satu, betul. Satu benda yang kita kena tahu ialah Capture One ni dia faham raw file sesuatu brand tu jauh lebih baik dengan Adobe. Sebab sebelum dia nak kaji raw file tu, so dia dah macam ada satu perjanjian dengan, contohnya macam dengan Sony, dengan Nikon dan juga dengan Fuji. So, dia ada macam JV, joint venture dengan tiga brand ni untuk memahami raw file jauh lebih baik dengan Adobe. Sebab Adobe, dia tak ada JV seperti mana Capture One. Dia tak ada property khas untuk brand tertentu. Dia makan habis, dia sapu semua. Right? So, sebab tu Capture One bila dia baca raw file untuk tiga brand ni yang Sony, Nikon juga Fujifilm, dia akan baca raw file jauh lebih baik berbanding dengan Adobe. Okay? So, yang ini ialah gambar daripada A7R Mark IV di mana aku menggunakan lens 16-35 f2.8 GM 1/5000 f18 ISO 50. Jom kita recover dia punya shadow juga. Macam tak ada buat apa-apa kan. Ya Allah. Itu je dia boleh buat. Alright, dan highlight agak okay lah. Alright, highlight agak bagus lah, dia cover kan. Dan kalau korang tengok dia punya histogram ni, boleh nampak lah dia tarik sana. Tapi bila tarik shadow, sikit je nak kan. Tak ada apa beza pun. So, aku naikkan exposure. Naikkan exposure baru boleh nampak perbezaan dia. Tapi bila naikkan exposure, dah jadi lain. Dah jadi lain. Alright. So,
itulah cara-cara dia. Kalau ada tu, kalau korang macam mana nak apa nak ambil ambil gambar tu jadi terang balik. So itulah cara-cara menggunakan Lightroom, di mana korang kena usik korang punya exposure. So bila korang usik exposure, satu benda yang korang kena take note ialah, right? Jangan guna ISO terlalu tinggi. Sebab kalau guna ISO terlalu tinggi, right? Kalau guna ISO terlalu tinggi, bila korang naikkan exposure tu, seolah-olah dia akan naikkan ISO. So benda ni memang sangat-sangat penting. Memang sangat-sangat penting. Alright, so pastikan korang menggunakan ISO yang rendah kalau korang nak main dengan exposure tab dekat Lightroom. Okay, so ini adalah Lightroom. Alright, jom kita tengok Capture One pula. Gambar Majlis Senayan. Okay, gambar yang sama. Aku naikkan shadow. Haa, ambil kau. Jauh lebih beza. Main highlight sikit. Dan kalau nak ambil exposure, boleh ambil kat sini. Okay. Jadi kita zoom. Alright, ini zoom. 100%. Clean. Cantik. Noise ada tapi tidak terlalu melampau. Sangat-sangat rendah. Dan yang ini ialah dari... Alright. Not bad. Tapi kat sini nak boleh nampak ada punya bintik-bintik. Noise tu dah ada, dah keluar sikit. Alright. Okay, so ini ialah daripada gambar masjid. Dan seterusnya ialah gambar gambar ni. Mana aku ambil gambar rumah aku ni. Kita mula dengan ni. Dengan Lightroom dulu. Okay. Profile Canon pun Capture One ada support. Yes, okay. Capture One pun ada support daripada mana. Tetapi. Alright, dia tak sama berbanding dengan Nikon ataupun Sony. Bayar kena mahal sikit lah. Alright. So mungkin akan datang, harap-harap Capture One boleh support Canon juga. Jadi orang-orang yang pakai kamera Canon ni dapatlah bayar murah sikit. Kan? Nah, kan? Alright. So jom kita tengok gambar burung ni. Alright. Ni aku suka tengok gambar ni. Aku tengok berkali-kali tengok kan. Best. Alright. Dan aku buat lampu atas ni supaya dia boleh apa terangkan burung tu. Aku hati lah. Okay, so naikkan shadow macam biasa. Okay, nampak eh? So itu ialah jumlah yang dia dah naikkan. Okay, memang naik. Nampak. Alright. Jom kita try Capture One pula. Sama juga, naikkan shadow. Ambil kau. Okay, jauh gila perbezaan di antara Capture One dengan Lightroom. Jauh. Alright, memang jauh. So ini antara sebab besar, sebab utama kenapa aku menggunakan Capture One, iaitu yang dipanggil Dynamic Range. Yeah. So Dynamic Range ni aku memang sangat-sangat perlukan. Aku menggunakan ambil gambar terutama kalau korang shoot landscape. Right, memang dynamic range daripada kamera Sony sangat bagus. Tapi cukup sayang kalau korang menggunakan Lightroom, di mana korang tak dapat full 100% power daripada kamera tu. Sebab kamera Sony memang terkenal dengan dynamic range yang sangat tinggi. Right, memang sangat tinggi. Tapi cukup sayang lah kalau korang pakai Lightroom sebab korang tak dapat full power dynamic range capability daripada RAW file tu. So kalau korang pakai Capture One, basically korang akan dapat 100% dynamic range capability daripada kamera Sony. Tu sebab aku pakai Capture One daripada dulu. Kalau korang nak tahu, aku dah pakai Capture One sejak dari lamalah, Capture One version 6. 7, version 7 aku sudah pakai. 6 aku pakai yang free version. 7 aku beli yang full version. Sampailah sekarang Capture One 20, di mana dia dah keluar bermacam-macam jenis, bermacam-macam features yang mana aku sangat-sangat suka. So dynamic range, shadow recovery, highlight recovery, itu merupakan satu benda yang aku suka. Memang benda utamalah kenapa aku pakai Capture One. Selain daripada tu, update terbaru daripada Capture One ni lah
yang tersangat-sangat bestnya, iaitu aku tunjukkan korang sekali, hilanglah pula aku di sini. Okey, sekejap. Sorry. Okey. Okey, sebab lima benda ni iaitu heel brush, ada audio. Okay, so heel brush, clone brush, before or after tool, dan juga Lightroom importer. So, lima benda ni lah yang menyebabkan aku sangat-sangat happy dengan update yang terbaru ni. Memang sangat banyak membantu dari segi editing lah. Terus orang cakap memang banyak membantu dari segi editing. Okay, jom kita tengok lima benda yang terbaru daripada Capture One ni. Jom. Okay, jom. Aku pakai Capture One. So, semua gambar ni. Aku reset dulu adjustment semua. Okay, jom kita tengok dari segi first, iaitu heel brush. So, heel dengan clone ni terus terang lah kita akan banyak gunakan bila kita shoot portrait, right? Selain daripada tu, aku pun akan gunakan benda ni bila aku shoot, bila shoot landscape jugalah, ada juga aku pakai. Alright, so gambar portrait yang korang tengah tengok sekarang ni, alright, so mungkin aku akan naik sikit shadow, tak nak naik banyak sangat, sikit cukup lah, nampak sikit. Oh, memang sharp lah. Okay. So, sebab A7R Mark III dah ada eye autofocus, memang dia akan pergi fokus kat mata, memang terbaik lah. Okay, so aku nak tunjuk dia punya heel brush dahulu. So, heel brush ada dekat bahagian atas ni. Jangan kasa tak besar ni. Ayolah, yang ini Sebab tu aku sendawa hari ni kan. Sebab apa? Baru lupa makan durian. Okay. So, yang atas ni, kalau korang tekan butang arrow bawah tu, so korang akan nampak draw healing brush, draw cloning mask ataupun remove spot. Remove spot ni ialah yang lama lah. Alright, aku suka menggunakan dia punya shortcut button di mana Q untuk healing, S untuk clone. Alright. Okay, so basically, banyak soalan daripada Illusion, tapi aku punya Shifu dah ada. Thank you, Mas. Banyak menjawab soalan. Banyak soalan. Mas pun macam malang menjawab soalan. Senang kerja aku. Okay. So, jadi kita tengok pergi healing mask dulu. Alright. Ini aku zoom sikit. Aku zoom sekarang 400%. Ni 400%. So, size ni, korang nak adjust. Alright, right click ya. Lepas tu adjust dia punya size bersama yang korang nak. Alright. So, lepas tu katalah ini yang size yang korang nak. Cik sikit. So, draw je lah. Macam ni. Okay. So, lepas tu dia akan, sorry lah, slow sikit. Sebab tengah live streaming, lepas tu apa dengan pasang software ni, dia akan slow sikit. Laptop aku tak adalah power sangat. Aku dalam planning nak beli PC. Harap-harap ada rezeki lah. So korang just draw je kat sini. So automatically dia akan nampak warna merah tu. Itu dia punya apa tu? Dia punya tunjuk lah di mana yang korang tengah brush tu. It's okay bro. Very good, right? So far, you doing very well. Cakap bahasa Melayu. Kalau tak nak upgrade pun okay. Adakah semua kita yang masih pakai version 12? Memang sebiji Google Translate. Okay. Alright, so tekan Q pun sama juga. Q pun sama juga akan keluarkan brush yang sama. So korang just tarik je lah kat mana yang korang nak heal tu. So Capture One dia akan automatically dia akan cari spot yang sesuai untuk digantikan semua. Alright, just so ini ialah untuk heel.
Super. Alright, boleh nampak eh. Okay, inilah untuk heal. Selain daripada heal, satu lagi ialah dia panggil clone. Right? Clone pun sama juga, sama, hampir sama macam Adobe Photoshop tapi dia lain sedikit. Lain sedikit. Right? Dia lain sedikit. Dia tak sama. Tak sama 100%. Okay. So, kita try clone. Ah, satu benda aku pun nak beritahu. Bila kita pilih, apa nama, pilih apa heal brush tadi tu, automatically kalau korang tengok sebelah kiri ni, dia akan buat layer. Macam Adobe Photoshop, dia akan buat layer sebelah kiri ni. Dan kita boleh keluarkan, betul? Macam Photoshop, layer, ada, tak ada. Nampak rambut tu kan? Okay. Dah macam Photoshop tu, biji dah macam Photoshop. Benda ni memang sangat memudahkan. Kalau korang rasa tak suka, korang boleh buat layer lagi dan korang boleh buat lagi heal clone ke draw apa. Semua benda ni korang boleh buat. Sebab korang buat dekat layer, dia dipanggil undestructive. Korang boleh naik, korang boleh keluarkan, korang boleh sorokkan. Dan juga dia ada opacity. Sama juga macam, apa nama? Macam apa Photoshop. Right? Ada juga opacity, korang nak buat macam mana, nak bagi dia 100% ke ataupun 50% ke. So dia ada buat layer. So ini satu benda yang bagus. Automatically dia buat. Cuma automatic buat. Bila kita tekan je heal punya brush, automatically dia akan buat layer. Alright. So sekarang aku menggunakan kita panggil clone punya brush. Tekan S. Ataupun korang boleh tekan kat sini, atas ni. Dan korang pilih draw cloning. Cloning mask untuk korang buat clone. So adjust size dia. Alright. Dan korang tengok dekat sebelah kiri eh. Korang perhatikan dekat sebelah kiri tu. Aku buat eh. Sorry. Lupa nak keluar, kena tengok dulu. So untuk ni untuk laptop aku tekan option. Dan untuk window korang boleh tekan alternate. Bagaimana tu lah. So aku tekan option. Pilih kat mana yang aku nak jadikan sampel untuk clone. Aku pilih dekat situ. So aku boleh draw je lah. Okay. So dekat sini aku set opacity 57%. Jadi tak berapa tinggi kan. So aku kena naikkan. Sorry tadi. Ini tak sesuai pakai clone sebenarnya. Dekat sini sesuai pakai heal. So aku pakai heal. Alright. So kat sini ada keluar dia punya benda bulat ni. Korang boleh pilih lah mana sampel yang korang nak. Yang nak korang ambil jadikan sampel untuk jadikan dia heal. Dan macam mana aku cakap tadi, automatically dia akan ada sebelah kiri ni dia punya clone layer dan juga heal layer. Dia automatically done by Capture One. Dia dah buat sendiri. Jadi tak perlulah korang nak buat layer lagi. Kadang-kadang tu terlalu juga jadi kat aku. Aku pakai Adobe Photoshop, mana aku sedap aja tengah mengedit ni, rupanya aku tak buat layer kan. Aduh, aku buat layer pula dah kan. So benda ni terlalu terjadi juga dekat aku. Terus terang memang aku suruh jadi. Alright, so macam ni lah aku cakap tadi dengan korang. Okay, so inilah yang dinamakan tadi clone dan juga heal, di mana kita boleh apply benda ni dekat kita punya portrait shooting. Right, kita boleh buat portrait shooting. Dan lagi satu yang aku suka guna ialah dekat mata ni. Right, di mana korang boleh edit mata. Kadang tu sebab aku pakai kamera A7R Mark III dengan 42 megapiksel. Kalau pakai A7R Mark IV lagi lah, aku boleh nampak segala mak bapak detail kan. So kadang-kadang tu urat-urat mata ni kadang-kadang korang nak buang urat-urat mata ni. So apa yang korang boleh buat, korang boleh pakai heal, right? Tekan Q ataupun dekat sini pilih gambar macam apa, selebetik ni kan, handy plus ni kan. So korang boleh buang urat mata tu. Urat mata ni semua ni korang boleh buang kan. Nampak? Right? So dia akan tolong buang urat-urat mata tu lah. Terutama kalau shoot close up, sebab aku memang suka shoot close up, paras bahu apa semua, memang urat-urat mata tu memang nampak dengan jelas. Jadi dengan menggunakan kita panggil teknik ni, so basically korang boleh adjust lah.
korang boleh adjust apa nama urat-urat mata ni semua. If korang betul balik lah. Alright, so sambung lagi. Ni ada warna hitam ni, mungkin aku nak buat okay. Yang ni ada scar kat sini eh. Alright, kita boleh tekan heal, besarkan sikit. Macam sana aku ni tu. Alright, tarik kat sini. Alright, hilang dah. Ini sikit. Ni. So basically Capture One akan pilih sendirilah kat mana dia nak ambil. So terus edit. Ini memang edit kau-kau ni sebab apa? Sebab nak ambil detail habis. Ni kat bawah ni ada terdapat sikit. So model yang aku shoot ni dia punya kulit memang cantik lah. Terus aku cakap kulit dia memang cantik lah. Bila aku shoot dia ni memang agak happy lah. Sebab satu benda yang aku suka bila shoot dengan model kulit cantik ni, korang punya editing tu tak banyak sangat. Tak banyak benda yang korang yang kena buat. Terutama part-part macam ni lah kan. Bayangkan kadang-kadang tu kan, model kulit tidak berapa cantik. So nak buat macam mana? Kenalah buat semua benda tu kan. Siapa suruh shoot portrait? Kalau korang tak nak buat macam tu, korang shoot burung. Shoot burung korang tak payah nak adjust ada jerawat ke apa semua kan. Okay, ni buang semua ni. Okay. Gila zoom kau-kau ni. Okay, so yang pada tu okay, ni. Okay, selain daripada tu mungkin korang boleh sambung edit balik. Tengok-tengok benda ni semua. Ya, pulanglah korang nak sambung edit pun semua. Okay, so itu sedikit portrait editing menggunakan heal dan juga clone. Alright, untuk gambar macam ni kan. Contohnya aku naikkan sikit dia punya shadow. Adjust sikit dia punya white balance. Okay, kalau korang perasan bila aku adjust white balance ni, dia akan effect dekat kawasan luar ni. Luar ni jadi terlalu biru. Macam anda nampak kebiru-biruan sikit. So kalau cara untuk adjust selesaikan masalah ni, right. So kejap. So apa aku akan buat ialah aku akan buat masking. Tu je sebenarnya. Ni aku tulis outside. Right. So aku akan brush kawasan luar ni. Supaya nanti aku punya panggil aku adjust sebab bila ni tekan kacau ni. Okay. Alright, so lepas tu input mask. Okay, so sekarang adjustment yang aku buat hanya akan terkesan pada kawasan merah ni sahaja. So aku akan adjust dia punya white balance. Nampak eh? Dia takkan kacau white balance dekat luar. Kat luar dia punya white balance masih maintain, masih sama. So bayangkan benda ni aku buat dengan cukup pantas, cukup cepat. Prop, terus siap. Okay, masking aku mula-mula step dia ialah aku masking dekat apa? Dekat sini. Mula-mula aku masking dekat sini. Lepas tu aku invert masking tu. Macam kita pakai Photoshop, kita boleh invert. So kawasan ni dan aku adjust dia punya white balance. So inilah hasil gambar dengan ubah dia punya color white balance dengan cukup pantas, cukup mudah. Alright, memang memang terbaik. Guna LumaRange. Ya, betul, LumaRange lagi mudah. Tapi memang LumaRange dia AI. Aku suka brush sendiri. Okay. Alright, so selain daripada tu clone and brush tadi kan. Selain daripada tu, aku boleh juga adjust macam dekat dinding aku ni ada apa? Ada spot kat sini sikit. So aku pakailah heel brush ni. Kecil sangat heel brush aku. Alright, ni buang ni sikit.
Sini sikit. Lagi tak. Ini. Alright. Okay, so kalau nak saya pakai macam ni, aku pakai heel pun dah memadai untuk gambar ni. Dan seterusnya aku nak kongsi kat korang, iaitu before and after. Okay, so ini ialah before and after. Aku rasa mungkin korang ada nampak benda ni lah kan, feature ni. Ini feature yang agak menarik dan agak best. Okay, sebab kita akan nampak secara live adjustment yang kita buat. Contohnya aku tengok korang eh. Alright, aku adjust buat balance tadi eh. Nampak? Dia punya adjustment yang korang buat ni, katakanlah korang adjust punya color pun semua, korang boleh nampak secara live direct dekat screen. Okay, adjustment yang korang yang korang dah buat tu. Alright. Dia bukannya korang buat dulu baru nampak. Dia secara live. Okay. Jadi mudah lah kadang-kadang tu kalau korang nak buat apa before and after, nak buat sesuatu adjustment, terutama pada colour ni, korang boleh nampak secara live apa adjustment yang korang buat. Kadang-kadang tu kalau korang nak matchkan colour tu, senang lah. Right. So, undo jap. So ini ialah feature nombor 3 yang terbaru daripada Capture One. Bagi aku, okay, bagus, ada. Right? Walaupun aku tak berapa nak gunakan sangat tu. Setakat ni aku tak berapa nak menggunakan feature ni sangat lah kan. Aku lebih prefer minayak. Aku lebih prefer secara semualah, maksud semua perubahan. Tapi ada benda ni memang bagus. Kadang tu aku ada juga lah main benda ni. Macam seronok main benda ni kan. Lah, tengok. Before and after kan. Okay. So itu ialah kita panggil nombor 3. Fahad. Hey Fahad, assalamualaikum. Alah, terlepas bah. Jangan risau. Lepas ni boleh tengok balik aku punya live ni. Benda memang ada dekat YouTube. Okay. So ini ialah before and after tool. Alright. So korang sama juga pada gambar ni. Korang boleh juga pakai before and after. Alright. Ini semua ini ialah before and after. Okay. Agak best lah Yana kan, main-main dengan benda tu. Okay, satu benda lagi macam gambar ni. Macam gambar ni kan, aku kadang tu suka adjust dia punya distortion. Sini. Kurangkan distortion dia. Zero distortion. Dan korang tengok line dekat sini, dia tak macam straight kan. Dia macam lari sikit kan. So aku akan main dekat sini lah. Horizontal. Oh, sorry. Vertical eh. Horizontal. Sebab nak tegakkan benda ni. Sana. Okay. Before and after. Before and after tak boleh pergi ke lens lah. Lens profile. Okay. So, okay, gambar ni nampak lebih baik dan distortion semua jauh lebih baik lah. Sebab gambar ni aku shoot menggunakan 16:35 pakai apa lens ni aku lupa dah. 16:35 F4 kot, Zeiss kot. Ha, 16:35 F4 Zeiss. Kalau yang ini aku pakai Zeiss, dia akan distort lah. Biasalah pakai 16mm memang akan distort lah. Tipu lah kalau korang pakai 16mm tak distort. Melainkan kalau korang pakai tilt shift punya lens kan. Okay, so automatically sekarang dah straight, nampak lebih baik, dah much more better compare dengan yang sebelum ni. Macam topaz. Fahad pakai topaz dah eh? Oh, topaz memang power jugalah kan, atas apa yang power. Aku memang suka pakai topaz juga. Right? So basically, biasanya gambar aku dia akan dipakai 3 proses. Right? First, raw conversion, aku akan gunakan Capture One. Aku edit dia punya raw file, shadow, highlights,
colors, lens distortion, macam-macam lagi lah secara tak secara total lagi. So look, bila dah habis edit pakai Capture One, okay, dekat sini bila aku save, aku akan pergi ke Photoshop ini kan. So kat sini aku boleh pilih format, panggil PSD untuk punya Photoshop punya file. Lepas tu aku boleh pilih sama ada aku nak maintain 16 bit ataupun aku nak dropkan bit dia ke 8 bit. Kalau aku shoot gambar landscape, aku akan pergi ke 16 bit. Confirm aku akan pilih 16 bit. Lepas tu resolution maintain 300 pixel per inch dan juga scale maintain 100%. So lepas tu kat sini aku tulis open with, maksudnya automatically bila aku save, dah habis save automatically dia akan buka PowerShop lah. Dia akan buka Photoshop. Right? So terus aku edit dekat Photoshop, habis edit dekat Photoshop, buat beberapa benda dekat Photoshop, tak banyak sangat dekat Photoshop, sikit-sikit je. Lepas tu aku akan pergi dekat Topaz pula, di mana Topaz aku akan pergi lebih kepada AI feature untuk noise reduction dan juga sharpness improvements, okay. So itu aku punya flow lah, memang flow, panggil flow yang aku gunakan, dah lama dah aku gunakan flow yang tu. Okay. Okay, so kepada yang mungkin baru join, sekarang ni pun dah pukul 9.20 malam. So basically aku nak buat live ni tak lama sangat, mungkin dalam 1 jam setengah, 1 jam itulah. Baik, cukup sekadar untuk aku berkongsi 5 update terbaru daripada Capture One Pro, iaitu Clone Brush, Hill Brush, before and after tools, right? Lepas tu nombor 4 yang mana aku akan share kejap lagi, iaitu Lightroom Importer, di mana kita boleh input Lightroom punya format file. Dan seterusnya ialah Nikon Profiles. Nikon Profiles, iyalah. Okay, so okay, aku dah cover 3 benda. So sekarang aku nak pergi yang keempat, update yang keempat, iaitu kita boleh import Lightroom punya file. Yalah, kadang-kadang tu kita dah edit pakai Lightroom. Mungkin kalau korang dah, satu benda yang kadang tu korang tak suka bila pindah kepada satu software yang baru, korang kena pakai juga software yang lama untuk edit beberapa gambar yang lama. So, dengan update yang terbaru ni, sangat-sangat mudah di mana korang boleh convert korang punya Lightroom tadi tu, Lightroom file tadi tu, apa nama file dia, LRT kan. So, dia akan jadi Capture One punya profile pula. Okay, so cara dia memang sangat-sangat mudah, right? Sangat mudah. First, korang pergi dekat file. Lepas tu, korang import katalog, right? Maksudnya korang boleh import katalog daripada Lightroom punya katalog. So, Lightroom punya katalog ni macam ni, ya, import Lightroom katalog. So, bila korang tekan je ni, automatically dia akan keluar notification ni, import your Lightroom katalog. Follow these simple steps in order to import your photos from Lightroom to Capture One. Okay, so your catalog and images are secure. So jangan risau tentang gambar-gambar korang. Gambar korang akan tetap secure, tetap ada. Importing your catalog is risk-free, right? Risk-free, maksudnya korang tak payah risau pasal gambar-gambar yang korang dah import tu. Your original catalog and image file won't be affected. Gambar masih ada semua. The following will be imported: all metadata from your images and basic adjustment, crop, rotation, what balance, exposure, contrast and saturation will be imported. So segala yang korang dah buat, contohnya macam dekat Lightroom korang dah crop, korang dah buat rotate sikit, dan adjust what balance dia sikit, lepas tu adjust punya exposure, contrast dan saturation, korang dah ubah-ubah apa semua, dan benda tu tetap ada, akan diimport. Alright, dia akan automatic, dia dah dah ada dalam dekat Capture One. Jadi korang tak payah risau lagi, tak payah nak adjust balik semula A sampai Z apa yang. Lepas tu korang pilih apa, korang fikir dekat Lightroom aku buat apa lah, aku dah lupa kan, ya, macam tu. Jadi dah tak ada isu tu lagi dah. Tapi secara asas lah, crop, rotation, white balance, exposure, contrast and saturation sahajalah yang dia dah dah automatic save dekat Capture One. Right, to transfer smart collection, convert them to a regular collection first. Right, kalau korang nak lebih detail, korang tekan bawah ni, visit our online guide to find out more. Alright, so korang boleh
dekat situ. Terus terang aku cakap, macam aku cakap awal lah, aku pengguna Capture One memang sangat-sangat lama. Aku jarang menggunakan Lightroom, memang jarang lah eh. So sebab tu aku tak dapat nak tunjukkan secara detail benda ni. Aku tak dapat nak tunjukkan secara detail benda ni. Tapi apa kata, so kita cancelkan dulu. Apa yang dekat Lightroom ni, ini aku, yang ini nanti aku akan import. Katakanlah yang ini aku adjust dia punya shadow, white dia naik sikit, black dia turun sikit, exposure naik sikit. Okay, white balance adjust sikit, bagi sejuk sikit. Habis kacau punya dia. Takpelah, kita adjust jalan. So brush hilang. Brush dia tak, dia tak boleh auto save. Okay, dihaze naikkan sikit, vibrance saturation naikkan sikit lah. Ini contoh lah eh. Kita nak test, so gambar ni. Lepas tu gambar portrait ni light turun sikit, white naik. Light turun sikit. Okay, saja je nak tengok nanti. Dia naik, dia ada ketat eh. Okay, gambar burung ni dah adjust tadi. Okay, so ini aku dah adjust, jadi kita tutup. Quit, yes. Okay, so aku dah tutup apa panggil Lightroom. Right, dia punya file aku dah tutup. Lightroom dah tak ada. So sekarang pergi kat Capture One. File, import catalog. So Lightroom catalog, select catalog. So ini file dia. Open. Your catalog is ready for import. Select catalog apa semua kan. Dia ada 6 gambar. So it might take a while sebab dia akan save semua benda yang korang dah ada, yang aku dah adjust, dah edit tadi tu. Tekan import. Alright, so dekat sini. So ini hari ni 6 Jun. So ini ialah yang aku import daripada Lightroom tadi. Okay, inilah gambar dari Lightroom. Nampak? Okay. Ingat tadi Lightroom aku dah edit gambar ni kan? Aku edit gambar ni bagi colour dia lari apa semua. Alright. So dia dah auto automatically ada punya Kelvin kat sini 2829. Alright. Dia dah automatically save data tu. Alright. Kalau lupa kita buat crop, aku lupa buat crop. Tak apalah. Alright. So ini just nak tunjuk kat korang apa nama? Dia akan import semua benda tu lah daripada kita punya Lightroom pergi ke Capture One. Okay? Alright. Okay, clear. All good eh? Oh, terbaik sih. Alright. So ini ialah satu feature yang bagus di mana kalau korang tu berhajat untuk convert daripada Lightroom pergi ke Capture One. So ini ialah satu benda yang sangat-sangat bagus di mana korang tak perlulah pada kepala sangat nak tukar pada software baru kan. Okay. Alright, tu kejap lagi. Okay, kejap lagi mesin tu. Alright, so jadi tak adalah pening sangat untuk korang nak convert daripada satu software lain ke satu software. So mesh dekat sini tunjuk macam mana, boleh tunjuk macam mana nak buat Capture One interface-nya macam Lightroom. Okay, macam Lightroom tadi kan, dia punya tools edit ni sebelah kiri, sebelah kanan. Capture One sebelah kiri sebab aku suka sebelah kiri sebab dah lama sangat itu kan. Lepas tu gambar dia dekat belah bawah. Capture One gambar dia sebelah kanan. Okay, so bawah ni kosong. So cara dia sangat-sangat mudah. Kadang tu memanglah kalau kita kita berubah kepada sesuatu yang baru, alright, mungkin kita tak familiar dengan benda yang dia tunjukkan tu kan. Kita tak berapa faham kenapa sebelah sini, kenapa sebelah sini, alah pening kan. So benda ni kita akan confuse. So cara dia memang sangat mudah sebab antara yang menarik dengan Capture One ni kita boleh ubah macam-macam, right? Kita nak katakanlah contohlah histogram ni eh. Korang tak nak histogram kat sini tapi korang nak histogram ni floating. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi korang boleh letak histogram ni floating dekat situ, biar dia dekat situ je. Kalau korang nak masukkan balik, tarik je lah balik. Masukkan balik. Senang kan? So itu satu benda.
yang agak menarik, kadang-kadang tu macam kalau kita nak freedom letak histogram satu tempat atau kita nak letak sesuatu feature tu dekat satu tempat tertentu, kita boleh buat, tak ada masalah. Kedudukan gambar ni pula, tool sering tadi, sebelah apa, sebelah kiri kita boleh tukar belah kanan. Kita punya browser gambar ni sebelah kanan, kita boleh tukar juga ke bawah ke macam-macam tempat lah. Cara dia, kita pergi je dekat view ni. Dekat view ni, dia ada panggil browser. Browser ni ialah gambar-gambar yang ada dekat sebelah kanan ni. Alright. Ini ialah dia punya browser. So, tools ni sebelah kiri ni. Ini dia punya tools. Alright. So, korang customize, pergi dekat customize ni. Browser ni, contoh pergi kat browser dulu. Customize. Korang letak auto hide mode. Auto hide mode tu macam ni lah. Korang pergi kat sini. Nanti dia akan keluar. Tak keluar. Okay, dia akan keluar dari ni lah. Alright. Okay. So, pergi kat view balik. Browser. Kita nak dia auto hide. So, place below. Kita boleh letak bawah. Ini browser boleh lah. Sekejap eh. Okay. So, sekarang kita boleh letak kat bawah browser ni. Dah sama macam. Macam Lightroom. Okay. Korang boleh juga buat macam ni kalau korang nak. Dan yang tu sebelah kiri ni, korang tak nak, nak tukar sebelah kedudukan dia. Tekan je dekat view. Tool letak sebelah kanan. Tada! Okay, so korang dapat sebiji macam Lightroom. So kalau korang suka kerja dengan interface yang macam ni, view yang macam ni, korang boleh customize guna Capture One. So ini adalah satu benda yang best dengan Capture One. Ha? Untuk aku, aku suka kedudukan sebelah kiri sebab aku dah berapa tahun, 6 tahun buat macam tu. So boleh pakai Lightroom, aku kekok pakai Lightroom sebab kedudukan dia dekat sebelah lain daripada Capture One. Dan dia pula tak boleh berubah. Alright. So Capture One ni boleh berubah. So kalau korang familiar dengan Lightroom punya interface, tool di sebelah kanan, gambar di dekat bawah, korang boleh ubah cara dia senang je. Pergi dekat view. So lepas tu korang boleh apa nama secara ni korang boleh apa nama letak sebelah kanan ke tool apa semua. Alright. Oh, Max ada satu cara. Try ni, workspace migration. Okay, jom. Kita pergi ke workspace. Tu ikut Max. Hey, workspace kat mana? Alamak. File overview. Mouse ni lagi power sebenarnya daripada aku ni. Kalau nak compare, ni sorry. Workspace pergi dekat migration. Magic macam Mouse cakap. Memang magic. Okay. Alright. Okay. Ini dibuat secara auto lah. Maksudnya Capture One dia akan adjust semua benda ni secara auto. Personally bagi aku, aku satu benda ni bila gambar ni dekat bawah aku sekeku lah. Cik kasi gambar ni. Mana tadi browser. Oh, ini tak boleh adjust ni. Okay, tak apalah. Kasi bawah. Okay. So sekarang ni pun sama juga kalau korang nak buat macam Lightroom, korang boleh buat, tak ada masalah. Berdiri masa sama juga macam Lightroom. Macam aku cakap lah awal-awal tadi, aku bukan pengguna tegar Lightroom. Aku ialah pengguna tegar Capture One daripada mula sampai sekarang. Dan aku hanya menggunakan Photoshop aku memang gunakan Photoshop daripada mula lagi dah daripada, untuk edit gambar. So permainan aku ialah Capture One pergi ke Lightroom. Capture One pergi ke Adobe Photoshop dan sekarang pergi ke Topaz. Tiga benda ni lah secara keseluruhan semua gambar-gambar yang aku buat. Okay, itu ialah empat perkara yang aku dah bincangkan dengan korang. Sekejap, aku minum air dulu. Okay, first aku dah cerita korang tentang tentang Hill
brush, lepas tu aku ceritakan korang apa lagi, clone brush, lepas tu before and after tool, dan juga lagi satu ialah apa nama tadi, Lightroom importer. Yang kelima ialah Nikon profile. So Nikon profile ni ialah ni satu benda yang baru untuk berita-berita yang sangat baik untuk Nikon user, di mana kalau korang pakai Nikon, korang secara mudahnya korang boleh subscribe apa nama Capture One ni dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan user-user brand lain, contohnya macam yalah, macam Canon lah apa semula. Okay, dan juga lepas tu dia ada kerjasama antara Nikon dengan Capture One, di mana secara totalnya korang, kalau korang beli Capture One ni proprietary punya account, harga dia pun jauh lebih lebih rendah. So lagi sekali aku nak cakap, kalau korang nak beli Capture One ni, dia ada beberapa cara. Cara pertama ialah korang boleh pergi ke website Capture One. Right, di mana di dalam Capture One tu dia ada, korang boleh buat bayar secara bulanan, subscription based, dan lagi satu korang boleh juga beli secara proprietary, maksudnya beli satu account terus. Right? Kalau lagi satu cara ialah, dan bagi aku ini cara yang lebih baik dan harga yang lebih murah, iaitu korang boleh beli direct daripada YL Camera. Korang boleh beli secara online dekat YL Camera, korang boleh juga pergi ke YL sendiri, ataupun korang telefonlah YL Camera cakap nak beli Capture One. Okay? So website YL, korang boleh pergi www.ylcamera.com.my, dan dekat situ harga Capture One jauh lebih murah berbanding dekat website. So aku sangat recommend, kalau korang nak beli priority, korang jangan beli online, harga dia mahal. So korang beli dekat YL, harga dia lebih murah. Okay? So ini untuk Nikon user. Minta maaf aku tak dapat nak demo Nikon user sebab aku bukan Nikon user. Aku ialah apa? Alpha man, man with alpha camera. So kalau toreh ni kan, toreh, darah aku keluar warna orange, bukannya warna kuning. Yeah. So yang patut aku tak dapat nak tunjuk. So apa yang aku boleh tunjuk ialah, mungkin aku akan tunjuk kat korang dekat Capture One. So ni kita pergi Capture One. So aku nak tunjuk kat korang punya Nikon punya ni lah, untuk Capture One. Dah besar sikit, kecil sangat. Kita playback video ni. Sekejap. Okay. So yang ini Nikon profile. So segala benda yang profile ni apa sekarang ni untuk kamera Nikon dah ada. Lepas tu kita tengok supported model yang boleh. So basically kalau pakai mirrorless Nikon memang tak ada masalah. Z7, Z6, lepas tu Z50. Kalau korang pakai D6, D5, D4S, D4 apa semua lah. So ini ialah antara list-list kamera Nikon yang support untuk Capture One. So basically memang banyak gila lah. Alright. D80 pun semua ada, D700, D55, D34, Nikon apa semua, banyak lah kan. So dekat sini dia tertulis juga file format. Okay. Daripada tu titert, titert ni mungkin kalau korang mungkin, titert ni tak semua orang guna lah. Titert ni biasanya digunakan oleh studio shooter, contohnya macam kalau korang ada studio, so korang ambil gambar, lepas tu gambar yang korang ambil tu automatically dia akan pergi dekat laptop dan korang akan nampak gambar tu dekat laptop. Alright, so itulah panggil titer. Tapi titer ni kita pakai wayar, pakai kabel pergi ke USB. So titering ni untuk software yang paling baik, paling best sekali tetap Capture One. Dan Capture One ni memang antara software yang sangat popular, dikenali untuk memberikan tethering capability paling baik di antara segala jenis mak bapak brand tethering yang ada di dunia.
Even Sony pun dia ada software tethering sendiri. Sony dia ada Imaging Edge di mana dia ada remote. Terus terang kalau nak tethering aku tak pakai Sony punya. Aku pakai Capture One sebab dia lebih laju, gambar dia lebih tersusun, lepas tu lebih mudah. Lebih mudah lah contoh macam-macam setting kita boleh buat kan. So memang aku pakai tethering. Kalau aku nak pakai tethering aku akan pakai Capture One. Aku tak pakai Sony punya. Kalau sama juga dengan user-user di luar sana yang mungkin menggunakan Nikon, yang mungkin menggunakan Canon ke, Nikon ke, Fuji ke, memang kalau pakai bulb tethering ni akan pakai tethering directly menggunakan kamera Capture One, pakai software punya Capture One punya software. Okay, so Mass already announced that he is a reseller manager for Asia Pacific with Capture One. Yes, exactly true, right? Thanks Mass for the confirmation. Okay guys, kalau ada siapa-siapa lagi yang nak bertanya soalan, korang boleh tanya soalan sebab aku pun nak di hujung-hujung ni, dah pukul 9.40. Oh, lama kan? Alright. So, aku bercadang nak habis live ni pada pukul 10. Sebab nanti nak ada benda nak buat sikit, nak tengok movie. Right. Okay, terus. So, sekarang ni apa yang berlaku ialah aku dah, confused nak gunakan Capture One ni. Nanti aku, tak apa, aku nak try main dulu dengan Capture One ni dulu. Dengan aku punya interface yang baru sekarang ni. Alright. So aku nak edit gambar apa nama? Gambar burung ni. Alright, apa? Sekejap. Aku jadi. Hai, aku dah jadi confused juga sikit. Hai, so gambar burung ni. Okay, main highlight sikit. Nice. Okay. Lepas tu. Okay, kalau korang nak tahu, crop features yang ada pada Capture One ni, dia ada panggil grid. Dan grid ni kita boleh adjust pada macam-macam bentuk. Contohnya, macam aku show korang ni. Noise, mana aku punya crop ni? Clarity. Okay guys. Social data, noise, color. Okay, grid ni korang boleh tunjukkan sebenarnya dia akan ada apa nama bahasa dia, aku dah lupa, Fibonacci tu, macam tu lah. So automatically dia akan keluar benda ni, so senang lah kalau korang nak adjust crop pun semua macam ni kan, aku adjust. Ha, okay. Lupa lah tadi sikit kan. Alright. So apa yang aku boleh buat? Mungkin aku rasa aku nak buang dahan ni. Dahan ni. So kita tekan, kita buang, kita kasih buang sama itu dahan. Okay. Senang kerja bro, senang kerja. Benda ni senang kerja. Bijak dia buat kerja dia cukup-cukup bijak.
Okay, buang dahan tu. Kita buang lagi dahan ni. Sikit-sikit. Kecil sangat. Apa ni? Tadi buang belah tu. So, dia tadi buang, kita guna clone. Tu. Okay. Haa, nampak? Hilang dahan tu. Oh, cukup bijak dia buat kerja. Kan? Cukup bijak. So, heal. Nampak? Memang best lah. Tak payahlah nak pakai Photoshop lagi lepas ni. Aku pakai apa? Pakai Capture One dah boleh settle sekaligus, sekali jalan. Dan semua dahan ni kalau aku nak buang, aku boleh buang lah. Lepas tu rezeki. Cropping yang ini aku nak straighten. Alright, Chun. Let's get contrast. Okay. Okay. Let's get clarity. Color balance. So the biru ni ubah sikit. So aku akan adjust warna pada burung ni, pada ni, pada biru ni. Tekan pick, pick color, maksudnya kita akan pick color tu dekat warna burung tu. So dekat situ aku akan ajar dia saturation lah. Macam mana color yang aku nak tu. So dia akan hanya effect pada color yang aku dah pick tadi. Illusion, change brush size, use right bracket or left bracket key lebih cepat bro. Left bracket key or oh. Aku dah terbiasa pakai right click. Those who convert from macam yang convert daripada Lightroom, yes, dia akan prefer macam tu. Tapi aku memang dah terbiasa right click daripada dulu sampai sekarang. Apa? Tetap menggunakan right click sebab apa tau? Bila right click macam jap eh. Right click, aku akan nampak size, hardness, opacity, flow dan semua benda ni. Right, kalau kita adjust size menggunakan apa nama? Allah, tukar lah, sorry. Secara apa, bracket key kan, left bracket key bukannya tak bagus-bagus, cuma tak nampak benda tu. Bila right click aku boleh nampak segala ni. Kadang-kadang tu aku tertukar hardness dia, boleh adjust opacity. Sebab tu aku lebih prefer right click. Dah lama sangat pakai itu. Okay, lepas tu apa nama dekat sini? Apa warna burung ni? Kita tekan sini. Alright. Let's get saturation dia. Bolehkan. Okay. So katakanlah korang nak buat apa non-destructive punya apa editing. Contohnya macam korang nak adjust sesuatu gambar satu color tu tapi tak nak disrupt dia punya tu. Yang selain daripada objek yang korang set tu, cara dia ialah korang boleh buat, korang pergi dekat sini, korang buat satu layer. Contohnya dekat sini korang buat layer, korang namakan layer tu sebagai burung. Alright. So, tekan brush sekali.
Right? So lepas tu apa yang korang kena buat, korang convert korang invert brush ni, right? Dan tekan brush. So lepas tu korang boleh apa nama, pada bahagian burung ni lah korang boleh buang pada burung ni lah, ataupun kalau korang nak secara in total. So contohnya korang nak burung color, right? So basically korang boleh ubah segala jenis color ni, right? Buat dia jadi nampak lebih cool lagi. So ini ialah asal dan ini ialah korang dah adjust color, right? So dia jadi macam non-destructive punya layer. So itu antara benda yang best lah dengan apa panggil Capture One ni. Sebab korang, kalau korang nak buat layer ni macam ni, korang kena pakai terpanggil Adobe Photoshop. Sebab Adobe Photoshop sahaja yang boleh create dengan layer, berbanyak-banyak layer. Tapi Lightroom tak mampu nak buat layer. So korang boleh dah capai satu feature yang dipanggil non-destructive punya editing. Okay, Lucian, hue tu boleh turun cerita sikit ke tak? Yang slide ke kanan maksudnya alih ke atas atau ke bawah dari warna yang dipilih tu ke? Okay, maksud hue tu dekat tadi tu kan? Okay, kat sini eh. Sekejap. Chrome color. Okay. Okay, so basically katakanlah dah pilih kalau warna biru ni. Alright. So smoothness ni kan, yang ini kan. Okay, aku terangkan satu-satu lah dari segi color ni. Smoothness ni ialah mengenai bila kita pilih warna biru tu, dia akan ada dalam kotak biru tu saja. Bila kita tarik smooth tu apa nama, ke kanan, maksudnya dia akan effect juga color bukan sekat biru tapi yang berkaitan sedikit dengan biru. So dia akan effect color biru secara lebih luas lagi, right? Dan kalau kita pilih smoothness yang macam ni, so dia akan fokus pada color tu saja, color lain dia tak akan usik langsung. Kadang-kadang tu tak bagus sebab dia, kita boleh nampak transition perubahan color biru kepada warna teal contohnya kan, biru kepada teal. Dan kita boleh nampak transition tu, kita boleh nampak dua color yang berbeza. Sebab tu kadang tu smoothness, sama ada korang jangan usik ataupun korang boleh naik dia. So nanti dia lebih smooth sikit lah color transition tu. Hue ni dia akan ubah secara apa, kita panggil secara total lah segala warna tu. Kalau korang pilih warna kiri, so dia akan ubah kepada lebih kepada teal sikit. Dan kalau korang pergi sebelah kanan, dia akan ubah kepada color yang purple sikit. So itu perubahan hue. Tetapi aku jarang menggunakan hue kecuali kalau aku nak main warna. Aku betul-betul nak main warna, kat sekalah korang nak pilih warna contoh macam teknik false color kan. So korang boleh juga main menggunakan hue ni. So katakanlah ni aku nak mainkan jadikan dia lebih kepada biru teal. So aku akan pergi ke sebelah kiri lah dia punya slider ni. Okay, lepas tu saturation. Aku dah arah saturation ni. Minta pusing lah. Oh, ini kalau biru tadi kan. Awas ni. Okay, saturation ni aku dah arah. Right, so sudah menghampiri pukul 10. So bila aku dah habis setting ni, dah habis editing pun semua, so aku akan pilih Photoshop. Kat sini aku tekan proses. So aku tak set lagi. So aku akan pilih kat sini, upload location, choose folder. Jangan pergi dekat mana tadi. So slide room. Aku buat sini dulu lah. Temporary. Alright. So proses. So dia akan save gambar tu. Sorry slow sikit sebab sekarang ni tengah streaming, dia akan guna aku punya RAM dengan cepat sangat tinggi. So proses automatically lepas dia dah save gambar tu,
dia akan apa nama, buka Adobe Photoshop. So sekarang ni dia tengah buka Adobe Photoshop. Alright, so tunggu kejap. Okay, so sekarang dia akan automatically buka Photoshop. Macam mana korang tengok dekat screen aku sekarang, dia dah buka Photoshop tanpa aku pilih apa, pergi ke Photoshop. So dekat sini aku akan edit menggunakan Photoshop lah, segala jenis mak bapak edit yang aku akan buat lah. Alright. Image sini dulu semua. Okay, sekejap aku nak ambil aku punya screen. Sabar guys, sabar. Ha, kita tukar kamera. Right, so basically sekarang pun sudah menghampiri pukul 10. So aku dah cerita kat korang, sekejap aku nak keluarkan kamera aku. Wah, aku nak keluarkan kamera. Aku kena set mula-mula tadi rupanya. Takpelah, kita main kamera. So basically aku dah cerita kat korang tentang 5 features terbaru daripada Capture One Pro, Capture One 20, iaitu first hill brush, second clone brush, lepas tu before and after punya before and after punya apa kan, tools, lepas tu apa tu lagi, Lightroom, Lightroom importer. So korang boleh import Lightroom punya file pergi ke Capture One dan korang boleh sambung edit dekat Capture One. Lepas tu yang terakhir ialah Nikon profile. Benda Nikon ni, profile ni aku tak dapat nak tunjuk secara in total sebab aku tak menggunakan kamera Nikon, aku menggunakan Sony. So basically kalau korang menggunakan kamera Nikon, korang boleh pakai Capture One ni. Capture One boleh read file, raw file, NF, NF file tu daripada kamera Nikon korang. Okay, so aku harap benda yang aku share kat korang ni bermanfaat. Dan sekiranya korang nak, alah, bukan tak jaga dia. Dia apa? Dia tengah tengok TV, dia bosan. Nah, sini. Tapi okay. Akhir. Ha? Dia dengan kawan Daddy. Kami. Ya. Yeah. Okay, ni anak bongsu aku. Say hi. Hi. Hello. Cakap kau sikit. Hello. Kau lagi? Hello. Tukar kamera. Dia tukar kamera ni. Tu. Say hi. Say hi. Hi. Nama apa? Hakim. Cakap dulu. Nama saya Hakim. Okay. Okay. Biar. Dia dah bosan main keluar, dia masuk kacau aku. Okay, so special guest, yes, Mas Mini Shuffle Baker. So that's my third son, the smallest one. Okay, so aku harap sharing yang aku buat untuk korang ni membantu. So dah hampir pukul 10 ni, sekiranya korang ada apa-apa soalan nak tanya dekat aku, so korang boleh boleh PM aku, tak ada masalah. Pasal Capture One ni, terus terang aku bukannya hebat sangat Capture One, aku masih belajar, tapi kita boleh sama-sama belajar. Mungkin pengalaman aku menggunakan Capture One agak lama, di mana mungkin aku ada kelebihan sedikit ilmu, insyaAllah aku akan kongsikan dengan korang semua. Okay, so dari semasa ke semasa aku memang akan share mengenai Capture One. Aku akan buat pre-record, mungkin aku akan buat live, dan sekiranya aku buat live tu tidak berkaitan dengan Capture One, dan bila aku tunjuk korang dari segi editing, memang aku akan pakai Capture One. Aku memang full board Capture One sekarang ni. Habis semua benda aku Capture One. Start daripada version 7, version 8. Version 8 aku tak beli, aku pakai version 7. Lepas tu version 8 aku skip. 9 skip, lepas tu aku beli version 10. Right? Lepas tu 10, 11 aku tak beli. 12 aku tak beli.
Lepas tu yang 20 keluar, 20 pun aku beli. Alright, dan sekarang ni memang aku puas hati dengan Capture One. Aku harap Capture One masih maintain macam sekarang. Dengar kepada fotografer punya macam suggestion, sebab fotografer, yelah kita pakai macam, kita yang pakai software tu dan kita yang apa menggunakan benda tu tiap-tiap hari, dan kita kadang-kadang tu kita perlukan sesuatu yang lebih sedikit supaya dapat memudahkan kerja. Apa yang aku cerita kat korang ni merupakan update terbaru sahaja. Sebenarnya Capture One ni lebih banyak lagi, lebih banyak features lagi yang boleh dikatakan sangat membantu kerja harian, sangat-sangat membantu. Alright, dan Illusion, terima kasih banyak-banyak sebab stay active dekat aku punya live hari ni. Kalau ada apa-apa lagi nak tanya Illusion, boleh PM, tak ada masalah. Mas sedia membantu, aku pun sedia membantu. Alright, Mas memang orang kuat Capture One, dia power lah, memang power gila lah. Alright, so dan juga Illusion, lepas ni kalau apa ada apa-apa nak tanya, boleh direct terus kepada aku, tak ada masalah. Okay, so kepada yang lain tu yang baru mungkin baru masuk ataupun dah hujung-hujung ni, so aku nak ucapkan selamat hari raya. Kita masih lagi raya, jangan risau guys, kita masih lagi raya, raya satu bulan. Tadi aku pergi ke Hululangan beli lemang, beli durian, lepas tu beli apa lagi ya? Beli bahulu, ya, sebab saja nak pergi sana, nak tengok kat sana. Jalan pun kat Hululangan memang agak jam. Dan lepas tu lepak tepi apa, tepi sungai, sambil makan, agak best lah, ambil feeling. Okay, so aku rasa itu sahajalah. Dah pukul 10, kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum and bye-bye.